What's up, Dufus? Welcome back again with me. Sihi. Yo, apa kabar semuanya? Akhirnya, setelah sekian lama gue baru bikin video lagi atau mungkin ini vlog kali ya. Ya, vlog singkat lah. Tentang klarifikasi kenapa gue udah sama sekali nggak upload video. Bahkan tuh live streaming aja jarang gitu. Ya, kalau live streaming masih oke lah, masih ada lah. Mungkin setiap bulan mungkin ada lah beberapa kali. Tapi untuk upload video ya, gue udah sama sekali nggak ada ngelapus sedikit pun ya. Meskipun kalau dulu gue jarang ngupload memang, tapi nggak separah ini cuy. Nggak separah ini, kalau dulu kan masih ada lah kayak bikin beberapa video, mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Pokoknya dalam 1 tahun tuh pasti ada video lah, nggak mungkin nggak ada. Tapi sekarang sama sekali nggak ada. Kalau kalian lihat di channel YouTube gue sekarang, sama sekali tuh gue nggak ada upload video, maybe konten gitu ya. Gue sama sekali nggak ada bikin. Alasannya kenapa ya, kalian udah lihat di video ini, di awal cuplikan video ini, kalian udah ngeliat kondisi kamar gue sekarang. Ya bisa dibilang cukup parah. Ya karena kenapa bisa sampai separah itu, karena ya gara-gara rayap inilah ya. Gue juga nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada rayap yang bisa sampai memakan kamar ini. Kebetulan kamar ini komponennya kan masih pakai kayu. Jadi ya you know lah, kalau misalnya kayu, pasti kalau udah rayap itu udah suka banget dengan kayu ya. Bahkan memang benar-benar ya kamar ini udah ibarat kata udah nggak layak lah buat gue bikin video. Dan ini bukan alasan sih, ini bukan alasan karena alah masa karena kamar lu udah hancur kayak gini lu langsung nggak bikin konten, nggak kayak gitu sih. Lebih tepatnya juga memang gak ada waktu juga, gue pulang juga ya lumayan lama ya sekarang ya. Apalagi sekarang kan gue udah bantuin bapak gue lah. Dulu gue ada bikin video vlog juga yang judulnya ngapain aja kan, tuh gue udah jelasin, gue udah backup sementara waktu di video itu. Gue backup usaha bapak gue, tapi sekarang gue udah full, bener-bener udah megang usaha bapak gue. Jadi ya itulah, waktu gue juga gak terlalu banyak. Ya paling gue pulang itu sekitar jam 10-an, jam setengah 10 itu gue harus beresin dulu. Ya seperti yang kalian udah lihat juga ya, gue live streaming juga sekarang udah lama banget. Gak kayak dulu yang di jam 8, jam 7, jam 9 maybe. Sekarang udah di atas setengah 11, jam 10. Ya bukannya sengaja, tapi memang benar-benar ya memang itulah keadaannya. Dan ya gue juga nggak akan jadi itu alasan buat gue berhenti untuk live streaming atau bikin upload konten. Tapi gue sebisa mungkin berusaha banget untuk bisa live streaming. Ya intinya kalian tenang aja, ini video klarifikasi lah sebenarnya. Alasan gue udah sama sekali nggak upload video, sebenarnya gue udah lama banget pengen bikin klarifikasi kayak gini. Ya bukan klarifikasi sih, kayak kasih tahu ke kalian juga lah gitu. Siapa tahu kalian bertanya-tanya kenapa gue udah lama banget nggak upload video di YouTube, bahkan live streaming gue udah jarang. Intinya ya alasan gue seperti itu. Dan ya kamar ini juga seperti yang kalian lihat tadi di cuplikan awal, ya kamar ini juga benar-benar udah kayak mau ambruk ya. Makanya itu alasan gue kenapa gue nggak mau bikin konten lagi. Karena lumayan ini juga ya, kamar ini kenanya itu udah lumayan lama, dari tahun lalu. Dan itu terakhir gue bikin konten, kalau nggak salah gamenya itu Next Broadcasting ya. Nah itu terakhir, abis itu gue udah nggak bikin video sama sekali. Ya intinya itu udah sangat-sangat lama, dan disitulah gue tahu kamar gue ternyata diserang oleh rayap. What the fuck gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, ya mungkin memang itulah jalannya ya, anjay. Ya mungkin cuma segitu aja dulu untuk video kali ini. Intinya kalian tenang aja, karena